Tuan Ketua, marilah saya bacakan piagam persetujuan ini. Bunyinya, piagam persetujuan antara delegasi Republik Indonesia dan delegasi pertemuan untuk permusyawaratan federal Bayangkoms Federal Overleg tentang rencana konstitusi Republik Indonesia Serikat. Pada hari Sabtu, tanggal 29 bulan Oktober tahun 1949, kami, delegasi Republik Indonesia dan delegasi pertemuan untuk permusyawaratan federal Bayangkoms Federal Overleg yang melangsungkan persidangan kami di Scheveningen, setelah mempertimbangkan dan menyetujui pikiran-pikiran ketatanegaraan yang disusun oleh kedua panitia ketatanegaraan kami dalam beberapa persidangan bersama di Scheveningen dan Schravenhage semenjak bulan Agustus sampai akhir bulan Oktober tahun 1949. Dengan menjunjung tinggi segala putusan kebulatan yang diambil dalam konferensi inter-Indonesia dalam sidangnya di kota Yogyakarta dan Jakarta dalam bulan Juli dan Agustus 1949. Setelah mempelajari dan mempertimbangkan rencana konstitusi Republik Indonesia Serikat itu, maka kami menyatakan bahwa kami menyetujui naskah Undang-Undang Dasar sementara berisi konstitusi Republik Indonesia Serikat yang dilampirkan pada piagam persetujuan ini. Kemudian daripada itu, maka untuk membuktikan itu, kami kedua delegasi dengan bersaksikan Tuhan Yang Maha Esa terhadap sikap suci dan kesungguhan keinginan bangsa dan tanah air Indonesia dalam menyelenggarakan rencana konstitusi Republik Indonesia Serikat membubuhkan tanda tangan para kami pada piagam persetujuan ini. A. Untuk Republik Indonesia, pemimpin delegasi Republik Indonesia, Dr. Andes Muhammad Hatta. B. Untuk daerah bagian yang bekerja sama dalam perhubungan BFO, untuk utusan Kalimantan Barat, Sultan Hamid II, Ketua BFO, utusan Indonesia Timur, Ide Anak Agung Gede Agung, Wakil Ketua BFO pertama, utusan Madura, Dr. Suparmo, Wakil Ketua BFO kedua, utusan Banjar, A.A. Rifai, utusan Bangka, Saleh Ahmad, utusan Blitong, K.A. Muhammad Yusuf, utusan Dayak Basar, Besar, Mohran bin Haji Muhammad Ali, utusan Jawa Tengah, Dr. Raden Sujito, utusan Jawa Timur, Raden Temenggung Juwito, utusan Kalimantan Tenggara, Muhammad Yamani, utusan Kalimantan Timur, Haji Pangeran Sosro Negoro, utusan Pesundan, Mr. Raden Temenggung Jumhana Wira Admaja, utusan Riau, Raja Muhammad, utusan Sumatera Selatan, Abdul Malik, utusan Sumatera Timur, Raja Kaliamsah Sinaga.